القمر بين نجوم الزهد صلى الله عليه وسلم. Jadi Nabi pada satu waktu, pada satu masa Rasulullah SAW lagi duduk di masjid, menjadi Rasulullah SAW, menjadi Rasulullah ini kepada para sahabatnya, menjadi Rasulullah. Nah, jadi sahabat ini ketika melihat Rasulullah sedang melajari para sahabat yang lain, Muhasib bin Muhammad itu dipandangnya mangkanya bulan purnama, bagus, indah. Jadi memandang wajah Rasulullah SAW. Fajar قطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب. Jadi Rasulullah ini pas datang memandiran ini tadi, memandai sahabat ini tadi, lagi memandai, itu stop sih, bakal juga. Ujar Rasulullah satu umat lagi nih, bakalan ada orang yang masuk lewat lawang itu. Ada orang yang bakalan masuk. Itu nang masuk tuh kena ahli surga tuh di Rasulullah. Nang pacana masuk ini nah. Ini ahli surga tuh di Rasulullah memadahi lawan sahabat sebentar. Fasal sahaba yang ketujuan dari dalik al-bab. Man hadha al-rajul al-sa'id al-ladhi sayidhul min hadha al-bab wa basyarahun nabi sayyid al-ahbab bil-jannah. Fadakhal al-rajul la yu'ar bi kathir ibadah wa la kathir ilm تعجب من ذلك. ثم لما كان اليوم الثاني قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل نفسه. فلما كان اليوم الثالث وهو جالس بين أصحابه قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب. فدخل ذلك الرجل نفسه. فتعجب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي عمل صالح استوجب شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له في الجنة ثلاث مرات متوالية. Nah, jadi para sahabat ini mendengar di balik Rasulullah tadi ada orang bakalan masuk ahli surga. Oh, benar betul ya, sahabat ini mahadangi siapa ini bakalan masuk. Nah, bakalan masuk yang di balik Rasulullah ini istimewa benar ya orang. Rasulullah memadai bahwasanya bakalan masuk orang yang lewat lawang itu ahli surga. Hadang-hadang sahabat ini, sekalinya berbayar masuk, nang masuk ini dikenal sahabat banyak ibadah ada. Beribadah mudahnya orang biasa aja, itu kadang nang terkenal artinya ahli ibadah. Kali juga terlalu ilmunya tinggi banget kada. Biasa, maka heran sahabat ini. Orang ini nang pindah biasa, pindah Hawaii ini kita. Kada gaya orang alim kada, gaya orang pindah banyak ibadah kada, boleh di kampung kita dipindah biasa orangnya. Bingung sahabat nih, makan inilah orangnya nang. Nang dipadahi Rasulullah masuk ke dalam surga. Hari kedua Rasulullah berpandir pulang, maka itu satu umat lagi di sini masuk pulang nang. Ini ahli surga satu umat lagi. Sekalinya nang itu pulang orangnya. Hari ketiga, ia pulang Rasulullah berpandir, satu umat lagi masuk pulang ahli surga. Nang itu pulang orangnya, nang masuk. Nah maka bingung sahabat nih. Orangnya bina biasa, bina ahli ibadah kata juga. Tapi kenapa? Maka Rasulullah mengandainya ini masuk surga tiga kali pulang. Apa kira-kira ujar sahabat nih orang nih amalannya nih lah. Bina biasa di kita tapi mahin gitu nah. Dijamin apa? Rasulullah mengandai masuk ke dalam surga. فسمى سئل هذا الصحابي الجليل عن ما العبادة التي استوجب بها هذه الشهادة وما العمل الصالح الذي كان سببا له في تبشير النبي محمد صلى الله عليه وسلم له بالجنة ثلاث مرات قال إني إذا آويت إلى فراشي من الليل في كل ليلة إن كان لي حق على أحد أو أحد سبني أو شتمني أو ابتابني سامحته لله. Jadi para sahabat ini sudah heran tadi, maka didatangi orang yang dipadahi, yang dipadahi Rasulullah tiga kali macam masuk surga ini. Didatangi oleh para sahabat yang lain, ditakuni oleh para sahabat yang lain, apa amalan pian ini nah? Maka Rasulullah sampai tiga kali memadahkan pian masuk ke dalam surga.
apa amalan pian, apa ibadah pian, ujar sahabat yang lain betapun. Maka dijawab oleh nang dipadahi tadi, nang pacaran masuk surga tadi, nang dipadahi Rasulullah, aku ujar sidin amalanku kada banyak kada, kada nang behimat banget kada. Amalanku ujar sidin apabila aku handak guring. Nah, nak barabah sudah meranjang. Maka ujar sidin di dalam hatiku memandir, ya Allah, andai ulun ada beisi hak atas hamba-hamba pian yang lain, hati beisi hak ni orang menyakiti pian, pian beisi hak tadi, orang menyakiti pian, pian beisi hak berarti lawan orang tadi. Maka ya Allah, ulun maafkan berataan, ulun meridoi seberataan. Lawan itu ujar sidin aku ni, amalan ini itu aja. Nah ini artinya kita kalau amalkan ini, amalkan apabila pian hendak guring, maka maafkan seberatan orang menyakiti pian, menggalimi pian. Nah, mudah-mudahan berkat langkah itu tadi kita masuk ke dalam keadaan surga. Wa idza kana li ahadin 'alayya madhlima aw haq aw adaitu ahad aw khadtu mala ahad لا أنام حتى أرد الحق لصاحبه والمال لصاحبه وأطلب العفو والمسامحة ممن آذيته أو ارتبته أو ظلمته. Jadi jahabit yang di masuk surga tadi, selain daripada memaafkan orang yang menggaliminya, ujar dengan sahabat tadi juga bahwasanya amun ulun ini ada kesalahan lawan orang, ada menyambati orang, maka ulun minta maaf dulu sebelum guring tadi, ulun minta ridho dulu. Amun ulun ada kesalahan, ulun datangi, ulun minta maaf. Ada menyambati orang, maka ulun datangi, ulun minta maaf. Hanya ulun kawa guring. Jadi satu dari apa kita memaafkan lawan orang yang menggalim diri sidin, dan sidin minta maaf lawan orang lain. Amun sidin ada bisi salah, hanya sidin guring. Wa ana kulli layla wa laysa li qalbi hidd ala ahad wa la hasad ala ahad wa la udhmiru ghishan li ahad wa la dhurran ala ahad. Ana kulli layla wa qalbi safi an jami'il mu'minin. Jadi ujar nang sahabat nang dijamin masuk surga tadi, aku ujar sidin memadahi para sahabat nang lain kada guring malam itu, kecuali sudah aku maafkan nang menggalim segala macam tadi. Aku kada menyimpan yo ujar sidin di dalam hatiku ujar sidin sifat apa hasad lawan orang lain, sifat dengki lawan orang lain, aku kada menyimpan di sidin muar lawan orang lain. Kadanya aku menyimpan itu di dalam hatiku ketika aku hendak guring. Nah, maka aku sidin guring di dalam hati aku ini, pas guring bersih daripada muar lawan orang kada ada macam itu. Jadi hendak guring itu sudah habis dah, bersih ini dah. Nah, hanya aku guring menjadi sahabat tadi. Kalau masanya as-sahabah qawluhu ista'adhamu hadha al-kalam wa qalu bi hadha huwa al-amal as-salih alladhi la yastati'hu akthar an-nas. بهذا استوجبت شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لك بالجنة ثلاث مرات متوالية. Jadi para sahabat ini ketika mendengar sudah bahwasanya itu amalannya, terkejut para sahabat. Luar biasa amalan dia ini. Artinya di sahabat memadahi kepada Nabi jamin masuk surga ini. Jadi ini amalan berat. Orang-orangnya jangan kalau sifat nang. Nang kaya ini, nang mau memaafkan orang lain, nang meminta maaf terhadap orang lain, nah ini amalan berat. Nah, maka para sahabat nang lain mendengar ini jadi sahabat ada amalan nang ganang. Karena amalan pian ini, maka pian dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga sebanyak 3 kali. Nah, sahabat yang lain memandangkan kepada sahabat yang dijamin masuk surga tadi.